sedang servis mesin new lagi ya. Ya saya akan menunjukkan lagi cetak dari cara menyeting langsam dari mana mesin new ini ya. Mesin dari mana bos? Ya ini mesin dari Brebes. Mana sorot pak? Ya di belakang yang punya motornya ya. Oke, saya akan nyalakan. Saya akan setel langsam fiction ini di 2,5 ya. 2 di 2. Eh 2 aja saya setelnya. Wah. Alah lagi dulu. Ini sudah berada di 2, oke. Saya akan nyalakan motornya. Ini bos. Ya saya meter langsam ini seperti biasa saya menggunakan MST 100 ya. Saya akan nyalakan motor ini. Ya ini berada di sekitaran 2 putaran ya. Oh, sedang langsamnya. Oh, berada di 1500. Ini sebenarnya udah pas ya. Ya, saya untuk mengetahui bahwa setelan langsam fiction ini sudah tepat, maka kita harus pergi ke ya ke sini waktu pengapian ya. Ya lihat, ya jika seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa setelan langsam yang kita sudah tentukan sudah berada posisi yang tepat ya. Ya. Saya akan turunkan lagi ya. Goyang-goyang ya. Terus suara mesin juga stabil, mentakannya tidak terlalu
tidak terlalu terasa. Ya kalau bisa langsung motor ini harus seperti ini ya, jangan terlalu terasa entak aja supaya tidak berakibat buruk terhadap sang seher dan lahar krengkes yang ada di sebelah sang seher ya, kiri kanan sang seher. Oke, jadi seperti itulah penyetelan angin di Vixen New. Ya bagi teman-teman yang tidak memiliki alat seperti ini, cukup ya taruh di antara 2 putaran, 2,5 putaran atau 3 putaran. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang seprofesi dengan saya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, tolong Pak. Bapak ini tolong di ya, ini yang punya motor ya. Ini dari mana, Pak? Dari Perkes. Ya, dari Perkes ya. Oke, Jakarta. Sampai Jakarta.